Kemarin Indonesia baik-baik saja, hingga akhirnya pada awal Maret 2020 virus corona datang. Situasi dan kondisi pun berubah dengan cepat. Semua sektor merasakan dampaknya, tidak hanya kesehatan, sosial ekonomi menjadi yang paling terdampak. Mobilitas ekonomi masyarakat hampir lumpuh dan berhenti. Adanya kebijakan lockdown, pembatasan sosial berskala besar, memberikan dampak besar terhadap gaya hidup serta keberlangsungan ekonomi di masyarakat. Hal ini karena banyaknya pemutusan hubungan kerja dan juga penurunan pelaku usaha. Dan sekarang kita berada di era new normal, di mana kita harus berusaha menormalkan keadaan. Kita harus bisa menyesuaikan diri pada perubahan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kondisi ini mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur atas semua nikmatnya. Kesehatan, kebahagiaan bersama keluarga, kebersamaan, dan kekuatan. Terlebih, kita adalah generasi milenial. Generasi yang penuh semangat, bukan generasi yang selalu menunduk. Pandemi yang membatasi ruang gerak kita bukanlah alasan untuk hanya rebahan dan bermalas-malasan. Mulailah bangkit untuk membuat hal baru dalam keseharianmu. Kak Lenis, ayo bangun kak, persiapan les hayo. Iya bunda. Menjadi alternatif bagi anak muda untuk memulai bisnis. Kreatif, leadership, personal branding di dunia digital merupakan kapabilitas penting yang harus dimiliki anak muda zaman sekarang. Setelah nonton berita tadi, aku jadi kepikiran. Ekonomi kreatif, kebangkitan Indonesia, peran pemuda, pandemi. Cari videonya dulu deh. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengandalkan ide atau gagasan kreatif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu contohnya kegiatan yang berkaitan dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. Film! Cus, cek Instagram, siapa tahu sekarang ada lomba. Nah, ini dia, ada lomba festival film pendek. Kabar Lintang dulu deh. Ya, sebagai generasi muda, harus semangat untuk negeriku Indonesia. Waduh, sudah jam 2:30. Waalaikumsalam. Dua kali berapa? Hasilnya 5. Ini kan S saja, ini ada 2 anak 5. Berarti aku perlu... Mas ya? Udah? Ya. Berarti...
inovasikan. Tang, ayo kita bikin video yuk. Yuk. Hai guys, mari kita bersama-sama bangkitkan Indonesia dengan kreativitasmu. Dari Lintang. Halo Lintang. Miss, videonya sudah aku kirim ya. Oke Lintang, aku edit sekarang ya. Alhamdulillah, sudah selesai. Tinggal upload. Selamat, Anda melalui sebagai juara satu Best Performer. Indonesia jaya, Indonesia. Kakak, ayo bangun ya. Wala, aku mimpi toh. Pergi ke sana, naiklah ke punggungku, kuterbangkan kalian ke sana. Dari admin lomba, pengumuman lomba kemarin.